Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat hari Minggu. Selamat beribadah datang kepada Tuhan. Dan kita boleh bersama-sama merayakan dengan sukacita kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Saudaraku, kita boleh datang kembali meninggikan, mengagungkan Tuhan. Dan kita terlebih dahulu datang dengan kerinduan untuk dapat mendengar suara Tuhan, memuji menyembahnya di dalam hadirat-Nya. Nah, saudaraku, mari kita persiapkan diri kita untuk lebih lagi masuk di dalam firman Tuhan. Kita satukan hati dan kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu di dalam hidup kami seperti di surga. Kami bersyukur ya Bapa, kalau hari ini kami datang kepada Tuhan. Kami bersyukur kami boleh memiliki kesempatan untuk dapat menyenangkan hati-Mu. Ya Bapa, kami percaya Engkau yang memberkati setiap kami dimanapun saat ini kami berada. Di dalam pendengaran firman Tuhan, hati kami semakin diperbaharui. Kami semakin memiliki sukacita, antusias untuk datang ke rumah Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu ya Bapa, kami boleh mendengar firman Tuhan, sabda-Mu kepada kami pada hari ini. Berbicaralah ya Tuhan, kami rindu boleh dapat melakukannya dengan sungguh-sungguh. Berikan kami kekuatan yang daripada-Mu. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan bersama-sama mendengar firman Tuhan pada hari ini yang berjudul Jangan Pernah Menduakan Allah. Firman Tuhan ini tertulis di dalam Mazmur 135. Nah, saudaraku, saya akan membacakan firman Tuhan ini bagi kita semuanya. Mari kita mendengarkannya bersama. Hanya Tuhan yang patut dipuji. Haleluya, pujilah nama Tuhan. Pujilah hai hamba-hamba Tuhan. Hai orang-orang yang datang melayani di rumah Tuhan. Di pelataran rumah Allah kita. Pujilah Tuhan sebab Tuhan itu baik. Bermazmurlah bagi nama-Nya sebab nama itu indah. Sebab Tuhan telah memilih Yakub baginya, Israel menjadi milik kesayangannya. Sesungguhnya aku tahu bahwa Tuhan itu maha besar dan Tuhan kita itu melebihi segala allah. Tuhan melakukan apa yang dikehendaki-Nya di langit dan di bumi, di laut dan di segenap samudra raya. Ya Tuhan, nama-Mu adalah untuk selama-lamanya. Ya Tuhan, Engkau diingat turun-temurun. Sebab Tuhan akan memberi keadilan kepada umat-Nya dan akan sayang kepada hamba-hamba-Nya. Berhala bangsa-bangsa adalah perak dan emas, buatan tangan manusia. Mempunyai mulut tetapi tidak dapat berkata-kata. Mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat. Mempunyai telinga tetapi tidak dapat mendengar. Juga nafas tidak ada dalam mulut mereka. Seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya, semua orang yang percaya kepada-Nya. Hai kaum Israel, pujilah Tuhan. Hai kaum Harun, pujilah Tuhan. Hai kaum Lewi, pujilah Tuhan. Hai orang-orang yang takut akan Tuhan, pujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan dari Sion, Dia yang berdiam di Yerusalem. Haleluya. Amin. Nah, saudaraku, kata berhala memiliki pengertian di dalam Kamus Bahasa Besar Indonesia. Sesuatu yang didewakan, yang disembah dan dipuja. Jadi, segala sesuatu, tidak hanya patung, bisa juga benda-benda lainnya yang bila disembah dan dipuja, maka itu sudah menjadi berhala. Saudaraku, berhala-berhala ini tidak selalu identik dengan patung. Benda-benda kuno,
kuburan-kuburan nenek moyang, pohon tua dan sebagainya. Tetapi sesuatu yang kita cintai lebih daripada Allah adalah berhala. Kadangkala kita bisa memberhalakan mobil, uang, dan semua kekayaan yang kita miliki. Kita mencintai hal-hal itu lebih dari Tuhan. Saudara, seperti firman Tuhan berkata, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ketika diperintahkan Tuhan untuk menjual seluruh hartanya dan memberikannya kepada orang miskin, lalu mengikut Tuhan, orang muda yang kaya lebih memilih untuk pergi meninggalkan Tuhan. Ketika orang muda mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Saudaraku, hal ini membuktikan bahwa orang muda itu lebih mencintai hartanya daripada Tuhan. Harta sudah menjadi berhala dalam hidupnya. Dan Alkitab menegaskan, pada hari kemurkaan, harta tidak berguna, tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Berhala berarti pula sesuatu yang kepadanya kita berikan waktu lebih daripada hal-hal rohani. Banyak orang-orang Kristen yang hari-harinya disibukkan dengan pekerjaan, bisnis, hobi, sampai-sampai melupakan dan meninggalkan jam-jam ibadah. Yang ada di pikiran mereka hanyalah bagaimana cara mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya. Perhatikan, akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Iblis menggunakan cara lain untuk disembah manusia. Di antaranya adalah dengan kesibukan, hobi, pekerjaan, dan lain sebagainya. Semuanya itu dapat membuat manusia lupa dengan Tuhan, sehingga Tuhan tidak lagi menjadi nomor satu. Saudaraku, tidak salah kita melakukan pekerjaan, bisnis, dan semua hal yang menjadi aktivitas rutinitas harian kita, atau mengisi waktu untuk menyalurkan hobi dan kesenangan. Tetapi haruslah kita ingat bahwa perkara-perkara rohani harus tetap menjadi prioritas utama. Jangan sampai kita memberikan waktu lebih untuk segala sesuatu yang manusiawi dibanding hal-hal yang rohani. Seperti firman Tuhan berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Mari prioritaskan Tuhan dan cari perkara-perkara yang rohani lebih dari apapun yang ada di dunia ini. Saudaraku, sebagai umat tebusan Tuhan, kita harus menghambakan diri hanya kepada Tuhan dan berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan, bukan yang lain. Mari kita periksa kehidupan kita. Apakah Allah masih nomor satu dalam hidup kita atau tidak? Kalau tidak, kita harus bertobat dan kembali kepada Allah dan menomorsatukan Dia di dalam seluruh hidup kita. Demikianlah saudaraku renungan firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita masih diberi kesempatan untuk dapat mengubah hidup kita, mengubah diri kita, agar kita boleh semakin menyenangkan hati Tuhan, semakin kita boleh mendapat perkenanan daripada Tuhan. Demikianlah renungan firman Tuhan pada hari ini, saudaraku. Mari kita satukan hati dan kita tutup di dalam doa. Bapa kami yang sungguh baik, kami bersyukur kepadamu ya Bapa. Kami dapat boleh mendengar firman Tuhan. Pada hari ini kami sungguh-sungguh memiliki kasih yang daripada Tuhan. Hati kami semakin diubahkan, jiwa kami semakin disegarkan di dalam Engkau. Kami semakin mampu untuk dapat mengaplikasikan firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa, ajar kami untuk mengerti, ajar kami semakin sadar, ajar kami semakin kami hidup di dalam seluruh perintah-perintah-Mu. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami akan terus menomorsatukan Tuhan dalam hidup kami. Dan kami percaya bahwa Engkau yang mengampuni setiap kesalahan kami. Kami menjadikan Tuhan Allah sebagai Allah Juru Selamat yang menjadi nomor satu prioritas utama
dalam hidup kami. Kami bertobat dan kami menjadikan Engkau Allah kami satu-satunya menjadi sandaran dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Semangat pagi dan semangat di dalam beribadah, saudaraku. Have a great day and God bless you all.